Wah, terima kasih Ibu Peri. Akhirnya teman-temanku kembali seperti semula. Beren, ini efeknya hanya sementara. Kamu tetap harus mencari penyihir jahat itu. Karena hanya ramuan penyihir itu yang bisa menyembuhkan teman-temanmu, Beren. Oh begitu ya Ibu Peri, baiklah kalau begitu. Aku akan mencari penyihir jahat itu, Ibu Peri. Sekali lagi terima kasih ya Ibu Peri. Beren, kamu mencari penyihir jahat itu ya? Tadi aku melihatnya masuk ke dalam padang pasir. Dia melalui portal itu, Beren. Apa? Apakah kamu yakin itu penyihir jahat? Aku sudah mencarinya kemana-mana. Iya, Beren. Coba kamu masuk ke dalam sana. Baiklah, aku akan cek dulu ke sana. Jika benar penyihir itu ada di sana, aku akan datang ke sana. Aku akan menangkap penyihir itu. Tadi aku melihat batu. Sepertinya ini bagus deh aku bawa untuk senjataku melawan penyihir jahat itu. Ini aku bawa dulu. Apakah dia bisa masuk ke dalam sini batunya? Yuk aku bawa dulu ah. Siapa tahu batu ini bisa membantuku melawan penyihir jahat itu. Wah, batunya ketinggalan. Ternyata tidak bisa. Baiklah aku berangkat. Wah, aku sudah sampai di padang pasir. Tapi penyihir jahat itu di mana ya? Aku harus mencarinya. Jangan-jangan dia bersembunyi di bangunan tua itu. Aku akan mengeceknya. Jangan-jangan penyihir jahat itu benar bersembunyi di sini. Penyihir jahat! Penyihir jahat, keluarlah! Wah, bangunan ini tua sekali. Banyak yang rusak. Aku harus datang ke sini. Wah, ada siapa di sini? Wah, ada beruang padang pasir. Wah, ternyata kamu jahat. Heh, kenapa ada orang yang dikurung? Hai beruang, kenapa kamu dikurung? Tolong aku. Aku juga dikurung oleh penyihir jahat itu. Oh, bagaimana aku menyelamatkanmu? Tolong ambilkan kunci di atas sana. Di mana? Coba kamu cari, aku juga tidak tahu. Baiklah, aku akan mencarinya. Di mana ya? Apakah di sini? Aku harus mencari kunci itu. Kasihan sekali beruang tadi lah. Ini tombol apa? Tuas apa ini? Coba aku tekan. Wah! Wah, oh, kuncinya di atas itu. Oke, aku akan ke sana. Aku akan menyelamatkan beruang ini. Kasihan sekali. Ciat! Wah. Ada beruang padang pasir yang jahat. Sini kamu. Sini kamu. Kamu pasti anak buahnya penyihir jahat itu. Ini lagi satu. Aku harus ke atas pelan-pelan nih. Ke atas sini. Masih ada satu lagi di bawah. Aku akan mengambil kunci ini. Ya, akhirnya dapat. Mana tadi ya beruang itu yang dikurung ya? Sebelah mana? Oh, sebelah situ. Oke. Sius. Cia. Mana-mana? Aku kira ada beruang jahat lagi di bawah sini. Mana lagi tadi? Beruang? Beruang sebentar, kuncinya sudah aku temukan. Beruang? Iya, terima kasih. Sini. Ya. Loh, beruang tadi kemana? Kok langsung pergi? Aduh, oh ini ada beruang padang pasir lagi. Aku harus mencari penyihir itu. Mana ya penyihir? Oh, aku melihatnya. Dia ada di sana. Penyihir jahat, tunggu aku. Penyihir jahat, cepat berikan ramuan itu. Ramuan untuk mengembalikan teman-temanku. Wah, ternyata kau bisa sampai ke sini, Beren. Baiklah, aku akan memberikan ramuan itu. Tapi kamu harus mengalahkan anak buahku. Mana anak buahmu? Aku akan melawannya. Anak buahku, cepat lawan Beren. Baiklah, Tuan. Beren, jika kamu berhasil mengalahkan anak buahku, akan kuberikan ramuan itu. Wah, kenapa anak buahmu besar sekali? Bagaimana aku melawannya? Aduh, bagaimana ini? Tenang, Beren. Aku akan menolongmu. Wah, Sika, iya tolong aku. Aku akan merubahmu menjadi beruang super. Tunggu ya, Beren. Iya, Sika, terima kasih. Sekarang melompatlah, Beren. Baiklah, Sika, aku akan mencobanya. Aku akan melompat. 1, 2, 3. Oke, aku sudah berubah. Baiklah, aku akan membesarkan tubuhku dan akan melawan anak buahnya penyihir jahat itu. Siap-siap kamu. Ya, berubah menjadi besar. Aduh, tubuhku menjadi besar. Aku siap melawanmu.
Hah, anak buahmu akan kalah denganku, penyihir jahat. Iya, iya, iya. Sini iya, kamu, hadapi iya, aku. Iya, 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 iya. Kamu harus kalah, iya, iya, iya. Kekuatanku lebih besar darimu, iya. Oh. Ya, akhirnya aku menang. Wah, ini ramuannya, aku akan cepat pulang. Kembali seperti semula, iya. Baiklah, aku akan segera pulang. Aku akan memberikan ramuan ini kepada teman-teman. Aku pulang dulu.